Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ronaldo. Kali ini saya akan buat percobaan merendam telur dalam cuka. Masukin cuka ya. Lihat isinya kayak gimana. Lihat. Kemarin kan warnanya merah, sekarang jadi putih. Ya guys, jadi ini jadi lentur ya. Jadi lembek. Jadi kayak telur rebus. Padahal kemarin kulitnya merah. Ya guys, ternyata isinya masih putih juga. Dan kuningnya jadi keras ya. Matang kuningnya. Bisa dimakan kalau berani. Ternyata matang kulit. Kuningnya jadi matang ya. Setelah 3 hari lebih direndam, jadinya begini.